Ketika Allah mengirimkan rohnya, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Allah sekali-kali tidak akan meninggalkan kita karena Dia adalah penyelamat kita. Kita tidak usah takut akan ancaman dan bahaya yang datang karena Allah pasti menolong kita. Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam tetap juga aku tidak tenang. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kita dan hendak memberi berkat melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat dengan Roh Kudus ya Tuhan umat-Mu berkatilah baharui hati kami. Oh curahkan kurnia, Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Oleh kasih kurnia-Nya, biar kita ditebus dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu. Berkatilah baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian.
Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, yang kami sembah melalui nama anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Saat ini kami, para guru, siswa-siswi, dan karyawan SMAK 2, akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu, Bapa, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini firman Tuhan yang akan kita baca tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai dengan ayat 17. Seperti ini firman Tuhan dituliskan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anak-Nya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikian pembacaan firman Tuhan, berbahagialah orang yang membaca, memelihara, dan merenungkan serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Ibu, Bapa, saudari, siswa-siswi yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini firman Tuhan yang disampaikan kepada kita disampaikan di dalam sebuah tema yang mengatakan mengasihi dunia. Jadi tema kita pada ibadah atau renungan atau kebaktian kita pada hari ini bertemakan mengasihi dunia. Yang dari Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 17 tadi kita baca nats-nya. Ibu, Bapa, serta siswa-siswi sekalian, Yohanes 3:16 yang mengatakan tentang kebesaran kasih Allah kepada dunia sehingga Dia mengaruniakan anak-Nya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal dan tidak binasa. Ayat ini sering sekali dikhotbahkan atau bahkan dikutip di ibadah ataupun kebaktian Natal. Selain daripada yang tertulis dalam Injil Matius dan Injil Lukas. Kalau di Injil Matius, kisah Natal atau kelahiran Tuhan Yesus itu dikisahkan mulai dari Yusuf bermimpi, kemudian ada orang Majus, kemudian akhirnya lahirlah Yesus. Kalau di Lukas, lain lagi ceritanya. Ceritanya adalah pada saat Yusuf dan Maria pulang ke kampung halamannya tidak menjumpai penginapan, akhirnya mereka berdiam di kandang domba dan disitulah Maria melahirkan Yesus, kemudian datanglah para gembala. Itu kisah kelahiran Yesus menurut Injil Matius dan Lukas. Tapi entah kenapa di peristiwa ataupun ibadah Natal, Yohanes pasal 3 ayat 16 sering sekali dikutip
atau bahkan dikhotbahkan untuk mengkhotbahkan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Padahal di Yohanes pasal 3 itu sendiri isinya bukanlah tentang peristiwa kelahiran Yesus. Yohanes 3 ayat 16 adalah percakapan ataupun kalimat yang diucapkan oleh Tuhan Yesus untuk membalas pertanyaan atau kebingungan dari Nikodemus. Jadi teman-teman, Bapak dan Ibu guru sekalian, Yohanes 3 ayat 16 ini bukanlah bagian dari kisah Natal atau kisah kelahiran Tuhan Yesus, melainkan Yohanes 3 ayat 16 sampai ayat 17 ini adalah jawaban ataupun isi percakapan antara Yesus dan Nikodemus tentang apa tujuan Allah mengutus Yesus ke dunia. Dan tujuannya adalah untuk menyelamatkan manusia berdosa. Jadi Allah mengasihi manusia yang tinggal di dunia. Jadi Allah mengasihi dunia yang ditinggali oleh manusia berdosa di dalamnya. Dunia adalah tempat kita hidup. Itu kenapa kalau orang yang sudah meninggal dunia, kita sebut dia meninggal dunia. Karena dia tidak lagi hidup dan berdiam di dunia. Jadi mengasihi dunia itu adalah mengasihi tempat kita hidup. Mengasihi dunia juga bisa berarti menyelesaikan masalah yang ada di tengah-tengah dunia dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, dengan cara yang lemah lembut, bukan dengan cara yang penuh dengan kekerasan. Saya pikir itulah pemahaman sederhana tentang mengasihi dunia, yaitu mengasihi tempat kita hidup, menyelesaikan masalah yang ada di dalamnya dengan cara-cara yang baik, benar, dan lemah lembut, bukan dengan kekerasan. Pertanyaan berikutnya bagi kita, bagaimana caranya kita mengasihi dunia? Ada dua cara yang saya mau bagikan kepada kita sekalian lewat firman Tuhan yang tadi kita telah baca bersama-sama. Cara yang pertama, teman-teman, Bapak Ibu guru sekalian, bagaimana kita mengasihi dunia adalah dengan cara menjaga kondisinya. Jadi cara kita mengasihi dunia adalah dengan cara menjaga kondisi dunia itu tetap sehat, tetap baik, tetap berjalan dengan lancar. Bill Gates pernah meramalkan, walaupun kita sebagai orang Kristen tidak percaya dengan ramalan, tetapi Bill Gates pernah meramalkan akan ada pandemi di dunia ini. Dan itu terbukti lewat kehadiran virus corona yang sudah 1 tahun lebih kita alami masa pandeminya di tengah-tengah dunia. Setelah dia meramalkan tentang pandemi yang muncul dalam bentuk virus corona, beberapa bulan yang lalu Bill Gates kembali meramalkan, atau tidak usahlah kita bilang meramalkan, tapi dia melihat akan ada 2 pandemi besar lainnya setelah pandemi COVID ini. Yang pertama adalah perubahan iklim, yang kedua adalah bioterorisme. Dan dua-duanya itu terjadi di dunia dan bisa mengubah kondisi dunia. Perubahan iklim, teman-teman, Bapak Ibu Guru, sudah begitu jelas kita lihat bagaimana di daerah kita Jabodetabek awal tahun 2020 dan awal tahun 2021 yang mengalami kebanjiran di mana-mana. Ini semua akibat perubahan iklim. Di negara-negara yang biasanya salju turun bulan Desember dan Januari, belakangan salju akhirnya baru mulai turun di bulan Februari. Apa penyebab ini semua? Salah satunya adalah perubahan iklim. Dan perubahan iklim bisa memakan korban lebih banyak daripada pandemi COVID sekalipun. Jadi bagaimana cara kita mengasihi dunia? Yang pertama adalah jaga kondisinya, agar perubahan iklim tidak membuat pengisi dunia akhirnya mengalami lebih banyak penderitaan. Yang kedua adalah bioterorisme, kata Bill Gates, yang akan terjadi berikutnya di tengah-tengah dunia setelah pandemi COVID. Apa maksudnya? Akan ada orang atau sekelompok orang merekayasa virus atau membuat virus untuk membuat orang lain terluka bahkan mati. Dan itu sudah diantisipasi oleh Bill Gates. Nah, teman-teman, Bapak Ibu guru sekalian, kita pun bisa berperan dalam mengasihi dunia dengan cara menjaga kondisi dunia dari perubahan iklim yang menurut Bill Gates akan terjadi dan bioterorisme yang menurut Bill Gates juga akan terjadi. Jaga kondisi dunia dengan cara yang paling sederhana juga. Oke lah, kalau kita terlalu repot atau terlalu wah untuk mencegah perubahan iklim atau mencegah bioterorisme, cara-cara sederhana ya nggak usah buang sampah sembarangan. Atau ada hal-hal yang tidak perlu kita ambil dari lingkungan sekitar kita, tidak usah kita ambil. Karena dengan mengambilnya, kita ternyata berperan serta dalam merusak
lingkungan di sekitar kita. Jadi jangan buang tidak pada tempatnya dan jangan ambil kalau tidak memang seperlunya atau seharusnya. Yang kedua, bagaimana cara kita mengasihi dunia adalah dengan tidak menghakimi dunia. Ayat 17 tadi dari Yohanes pasal 3 mengatakan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Nah, cara kita mengasihi orang lain juga adalah dengan cara tidak menghakimi dia. Kalau kita mengasihi orang tua kita, maka kita tidak akan menghakimi orang tua kita. Kalau orang tua kita mengasihi kita, maka orang tua kita juga tidak akan menghakimi kita. Nah, kalau kita mengasihi dunia, maka kita juga tidak akan menghakimi dunia. Siapa dunia? Yaitu semua orang yang tinggal di dalamnya. Saya ambil data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang cukup memprihatinkan. Jadi, KPAI mengatakan bahwa semenjak tahun 2011 sampai 2019 ada 37.381 pengaduan kekerasan terhadap anak yang dilakukan di sekolah maupun di media sosial yang merundung anak-anak, dan itu adalah bagian, salah satu bagian dari bentuk penghakiman atau kekerasan terhadap orang lain. Nah, dari 37.000 itu ada 2.473 atau sekitar 6,6% pengaduannya yang dimasukkan ke dalam kategori perundungan. Nah, jadi kalau kita disuruh untuk mengasihi dunia, yang kedua tadi caranya adalah dengan tidak menghakimi dunia, maka hentikanlah segala bentuk bully atau perundungan yang kita lakukan kepada teman-teman kita, adik kelas kita, atau siapapun di sekitar kita. Karena itu bagian dari menghakimi mereka. Nah, kita hidup di dunia ini ditugaskan Tuhan bukan untuk menghakimi orang lain. Nah, jadi itu dua cara yang menurut firman Tuhan yang kita baca pada hari ini bisa membuat kita mengasihi dunia. Dan jika kita mengasihi dunia, maka pada saat itu juga kita menjadi kawan sekerja Allah. Karena dengan mengasihi dunia, maka kita pun bersama-sama dengan Allah bekerja untuk menyelamatkan dunia ini, untuk membuat kondisi di dunia ini semakin terjaga, dan untuk tidak menghakimi dunia ini. Yakinlah kita bisa melakukannya, asalkan kita memberikan hati dan pikiran serta jiwa kita sepenuhnya kepada Tuhan di dalam doa untuk bisa betul-betul mengasihi dunia. Tuhan memberkati kita. Amin. Ibu, Bapak, Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah bersama-sama pada hari ini. Saat ini Tuhan, kami juga menyampaikan doa syafaat kami kepadamu. Setelah kami bernyanyi bersama, setelah kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk persiapan ujian sekolah kelas 12. Juga untuk proses belajar mengajar kelas 10 dan kelas 11. Di tengah-tengah proses belajar mengajar yang tidak seperti biasanya ini Tuhan, kami tetap memohon pertolongan dari Tuhan bagi siswa-siswi kami kelas 12 yang akan menghadapi ujian, dan bagi siswa-siswi kami kelas 10 dan 11 yang di dalam proses belajar mengajar, agar situasi atau cara belajar yang berbeda ini tidak membuat kami semakin lemah, semakin malas, dan semakin apatis di dalam menuntut ilmu. Melainkan kami semakin termotivasi, kami semakin didorong untuk bisa melewati semua proses belajar mengajar dan ujian sekolah kami dengan sangat baik. Kami juga berdoa untuk kesehatan semua pihak di sekolah tempat kami menuntut ilmu ini. Baik itu pimpinan sekolah, para guru, karyawan, dan juga semua petugas yang bekerja di sekolah kami ini, serta siswa-siswinya. Tuhan, kami memohonkan kesehatan kami agar tetap terperlihara, agar lewat kesehatan itu, kami bisa tetap terus bekerja, menuntut ilmu, saling mengajari di tengah-tengah sekolah tempat kami belajar ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua kami yang bekerja untuk memenuhi
kebutuhan hidup kami, terlebih kebutuhan pendidikan kami, ya Tuhan. Kami berdoa untuk orang tua kami, ayah dan ibu kami, kiranya Tuhan tetap memberikan kepada mereka kekuatan serta kesehatan di dalam bekerja, di dalam mendoakan kami, di dalam membimbing kami, dan juga di dalam menasihati kami. Tetap berkati dan sertailah orang tua kami, ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Yayasan Penabur dan SMAK 2 dalam setiap programnya. Kiranya semua program yang telah direncanakan dan yang akan dilakukan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, agar Tuhan memberikan kepada kami kekuatan, memberikan kepada kami jalan, memberikan kepada kami petunjuk, agar semua program-program ini bisa kami lakukan dengan baik dan benar, terlebih lagi untuk memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah yayasan kami dan di tengah-tengah sekolah kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk persiapan Paskah siswa tanggal 5 April 2021 yang akan datang. Para panitia, para peserta, dan semua yang terlibat di dalam acara ini, Tuhan, kiranya Engkau berikan petunjuk dan juga hikmat serta kebijaksanaan, terlebih kesehatan, agar rangkaian acara Paskah kami ini bisa kami laksanakan sesuai dengan apa yang telah kami rencanakan. Dan semuanya akan membuat kami semakin mengingat dan semakin mensyukuri akan kematian dan kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, para pejabat, para pemimpin di tengah-tengah daerah maupun di tingkat pusat. Tuhan, Engkaulah yang tetap memberikan kepada mereka rasa takut kepada Tuhan melebihi dari apapun, agar apapun yang mereka putuskan, agar apapun yang mereka sampaikan, agar apapun yang mereka lakukan di tengah-tengah bangsa dan negara kami, itu semua hanya untuk memuliakan nama Tuhan lewat kesejahteraan para masyarakatnya. Inilah doa kami, ya Tuhan, yang kami sampaikan kepadamu. Di dalam nama anakmu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Karena kita dah menderita, karena kita dah disalibkan, karena dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Lalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di Bukit Kalvari karena kasih. Karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan, karena dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita dia menderita, karena kita
kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Bagaimanapun keadaan kami, dimanapun kami, atau apapun yang sedang kami kerjakan, kami tahu ya Tuhan, kami menemukan pertolongan dari-Mu. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau tidak terganggu untuk selalu memedulikan kami. Tidak pernah. Engkau tidak terbeban untuk mengasihi kami. Saat kami bangun ataupun saat kami tidur, Engkau di sana melindungi dan menjaga kami dari semua yang menyakiti kami. Kami tahu Engkau mengawasi kami sejak dulu hingga hari ini. Salib, roti perjamuan, penderitaan, kegembiraan, Injil, kasih, cahaya, kegelapan. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Allah sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Hmm.